dan kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti pada kedua orang tua. Kalau kamu sedang merasa capek, punya masalah dengan orang tuamu, coba bayangkan bagaimana susahnya orang tua itu merawat kamu. Minimal ibu kamu aja, dibawa-bawa itu kemana-mana. Kadang-kadang lelahnya tak tertahankan. Di tafsir Al-Quran surah ke-7 ayat 189, maka tatkala semakin sulit, marah-marah miling kanan susah, kiri susah, Allahu Akbar. Bahkan saat lahir, masih diberikan ASI juga. Kadang-kadang diajak ke pesta, begitu undangan, mecahin gelas, ditahan-tahan.